goyang tubuhmu, goyangkan pinggul kanan, goyang ke kiri, putar 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 putar, ikuti ucapanku, kaki kaki. Halo kawan, semua bergembira, bertepuk tangan, goyangkan pinggulmu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 putar, ikuti gerakanku. Halo kawan, semua bergembira, bertepuk tangan, goyangkan pinggulmu, goyangkan kiri, goyangkan kanan, putar 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 putar, ikuti ucapanku, hidung hidung. Oh kan? Enggak. Siap. Oh ya udah, oke. Siap. Baik, ini saya bagikan dulu. Ini untuk lembar dan dibuka dulu Kak sebelum di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Sore. Salam pramuka. Salam. Baiklah, hari ini mungkin materi kita mengenal tentang apa yang namanya atribut pram yang kita pakai selama ini tuh ya, atribut-atributnya selama ini kita nggak tahu apa sih fungsinya untuk apa sih gitu. Baik, kali ini mungkin kakak yang apakah itu? Itu yang ini adalah tapal tanda plat. Oh, udah siap. Oh, udah itu. Ya. Udah lanjut. Terakhir Kak. Pada enggak dengar sih. Temannya juga ngejelumusin sih. Ya. Udah, lanjut Kak. Ada yang dapat kata sampaikan, kalau ada yang mau bertanya silakan hubungi nomor di bawah ini. Kata.
Karena bagi anak-anak usia penggalang ke bawah, kakak-kakak sebagai guru paham begini, misalnya adik-adik tinggal di mana nih? Di Kemayoran enggak? Nah, Kemayoran tuh masuk wilayah mana sih? Masuk wilayah. Nah, di situ ada harus menyampaikan sekaligus mengedukasi mereka tentang Jakarta Pusat itu apa. Di Jakarta Pusat itu ada apa aja sih? Kita nih Kemayoran ini kecamatan ada apa aja. Nah, jadi semua yang ada di Kemayoran, Sawah Besar, Tanah Abang itu Jakarta Pusat. Nah, yang membedakan kita adalah ini. Ini nomor gugus depan. Nomor gugus depan ini nomor tempat kita nih. Nomornya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang 2 di depan ini memperlihatkan kita ada di Kemayoran. Yang di belakang ini nomor urut gugus depan kita. Jadi rinci gak? Karena ini bicara sesuatu yang saya katakan tadi di awal tadi pertemuan kita ini filosofis gitu. Jadi kalau cuma lambangnya lain di Jawa Barat, Kujang misalnya begitu. Jadi ini memperlihatkan bahwa kita anak Jakarta. Ini tanda kecakapan khusus. Ada banyak nih adik-adik. Ini menabung, ada ini, ada itu yang adik-adik bisa sekaligus jelaskan di situ yang adik-adik bisa dapatkan dengan begini, yeah, dengan begana. Karena ini kan penjelasan awal nih sebelum masuk kepada program yang lebih dalam gitu. Nah, terus kayak di sini. Ini kan ada tandanya ada tiga nih. Kalau yang tiga ini yang mimpin upacara namanya Pratama. Nah, ada yang dua, ada yang satu. Dipilihnya gitu dan seterusnya. Kalau sudah latihan 1 tahun dapat yang begini. Kalau 2 tahun dapat yang pakai angka 2 misalnya gitu. Nah, itu yang putri adalah flora, bunga-bungaan. Kenapa? Ya karena putra dilambangkan dengan sesuatu yang lebih perkasa. Kalau perempuan putri kan yang indah, bunga. Nah, adik-adik boleh pilih sendiri. Misalnya adik-adik sepakat, saya maunya serbu saya namanya regu macan karena saya orangnya garang, boleh gitu. Pelantikan, buat pelantikan apa? Ini adik-adik kalau semua sudah jadi penggalang, sudah masuk jadi penggalang, diterima, boleh pakai ini. Dilantik sebagai pramuka penggalang baru boleh pakai. Gitu. Jadi tanya jawab. Sekarang udah paham ya? Sekarang kakak tanya nih. Boy. Ini apa Boy tadi? Ratna tahu ini apa tadi, coba ingat nggak? Jadi ada feedback yang kita lakukan untuk mengetahui seberapa assessment yang kita lakukan untuk seberapa jauh penangkapan mereka. Karena jangan dianggap ini lagi, sehingga mereka betul-betul paham gitu.